ketemu lagi bersama Cenut-Cenut Vlog ya. Kali ini Cenut mau makan nasi. Cenut makan nasi juga. Ini ada cambah, ada laper ya. Laper itu lada perdu sama tak ketinggalan ini daun bawang. Tadi Cenut ambil dari itu situ tinggal metik tadi. Yuk monggo teman-teman. Tak lupa sambal terasinya ya. Sambal lombok mentah paling sedap. Yuk teman-teman makan dulu. Sambalnya manis. Sambalnya bagus-bagus. Tambah itu paling bagus buat kesehatan atau paling utama itu untuk kesuburan ya. Laper lada perdu. Sambal terasi mantep. Thank you.
sambalnya manis. Enak. Nanti mampu sambil terasi. Ini cambah mentah ya teman-teman. Cambah kalau mentah itu rasanya lebih manis, lebih enak. Yang kalau cenut lebih suka kecambah yang mentah. Kalau sudah direbus malah gak begitu suka, karena agak-agak lembek gimana gitu. Karena mentah itu renyah. Sambal terasinya mantap. Makan pakai sambal terasi tuh ya, luar biasa. Bisa-bisa entek no sego sewakul. Enak. Ini telur dadar ya teman-teman. Itu tadi teman-teman makan cambah ala-ala cenut. Satu lagi, cambah itu paling bagus kalau wanita yang belum hamil ya. Kalau susah hamil bisa dicoba ya kecambah mentah. Sering-sering makan ini. Atau kalau tidak ya kacang hijau direbus terus diminum airnya. Tapi paling bagus itu selalu makan kecambah mentah setiap hari. Insya Allah nanti cepat, karena cambah itu untuk menyuburkan kandungan ya. Enak. Itu tadi teman-teman makan sederhana ala-ala Mbak Cenut. Salam dari kami Cenut-Cenut Vlog, asli dari Pati. Berhubung sudah andan duhur ini ya.
Salam dari kami, Cenut-cenut Asyifati. Assalamualaikum. Salam untuk semuanya. Tetap semangat. Dadah. Only if you can rule the world, let Plutonium lead your way.